kali tadi ada pocong. Aduh, Adam, Rafa, kalian tuh paling halusinasi doang. Makanya baca doa dulu sebelum tidur. Paling juga kalian kerjain sama teman-teman tuh. Enggak kok. Ah, udah gak usah ngomong yang enggak-enggak. Nanti bikin cemas yang lain. Tapi Rafa mau ambil buah-buah buat Mami. Udah gak usah sedih. Kali udah banyak metik buah. Kita bisa kasih buat Mami. Teman-teman, pulang aja yuk. Udah lapar. Ayo, ayo. Eh, tunggu. Kenapa keranjang aku berat banget ya? Rasanya tadi gak kayak gini deh. Pak, nggak balik, Pak. Udah mau maghrib nih, Pak. Katanya sekarang banyak pocong yang keliaran, Pak. Bohong itu. Cuma buat nakut-nakutin aja. Eh, beneran, Pak. Banyak yang lihat kok, Pak. Saya emang nggak takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah maghrib, Pak. Saya duluan ya. Duluan aja. Iya, Pak. Kok tiba-tiba merinding gini ya? Pulang ah. Lumayan juga hasilnya nih. Mudah-mudahan bisa buat makan keluarga. Kok berat ya? Wah, panennya banyak nih. Untung gede. Rocong bagi ya.